Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang termasuk ke dalam kawasan timur Indonesia. Daerah ini terdiri dari beberapa pulau sehingga dikenal sebagai daerah kepulauan. Mata pencaharian masyarakat Maluku Utara pada umumnya berada di sektor perikanan, pertanian, serta perkebunan. Sebagai informasi, kawasan ini ialah penghasil rempah-rempah berkualitas yang sudah dikenal sejak abad ke-12 Masehi. Oleh karena itu, pada masa kolonial, daerah ini beberapa kali mengalami penjajahan bangsa asing yang mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negara mereka. Selain itu, Provinsi Maluku Utara memiliki segudang potensi pariwisata. Wisata budaya, purbakala, sejarah, adat istiadat, kawasan suaka alam serta wisata bahari berupa pulau dan pantai yang indah dengan taman laut serta jenis ikan hias terdapat di kepulauan yang letaknya di sebelah timur Pulau Sulawesi ini. Perjalanan saya mengunjungi Provinsi Maluku Utara diprakarsai oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama dengan Pusat Studi Desa Indonesia. Pada hari pertama, saya diajak untuk mengikuti rakor pengembangan BUMDes Provinsi Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Bapak Sugeng Riono, serta Bapak Edi Sabara dari Pusat Studi Desa Indonesia bertindak sebagai pembicara. Secara teoritis hanya menyampaikan tentang manajemen, tapi nanti kita lebih ke diskusi dan pengaduan. Dan hal ini juga ingin saya sampaikan, tapi karena hari ini kita lebih spesifik. BUMDes merupakan program dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Program ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pusat Studi Desa Indonesia sebagai NGO memprakarsai pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya di wilayah Maluku Utara. Kementerian, Pak, mungkin nanti kan dengan inisiatif-inisiatif dari provinsi, kabupaten, kan, mungkin aja nanti 1 tahun, 2 tahun udah 74.754 di situ. 12.115 BUMDes. Jadi target saya udah tercapai, Pak. Mungkin kalau target tercapai saya bisa tidur, ternyata nggak bisa tidur. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di rapat koordinasi pengembangan badan usaha milik desa Provinsi Maluku Utara 2016. Dan tentunya di sini ada pembicara yaitu Bapak Edi Sabara sebagai Ketua Umum PSDI, juga ada Bapak Sugeng Riono dari Kementerian Desa. Dan di sini kita akan membicarakan strategi dan bisnis manajemen pengembangan usaha milik desa yang nantinya tentunya akan membangun dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Maluku Utara.